versus KPK. Dik 2, kemana pansus angket berlabuh. Tema ini kita pilih terkait dengan kondisi mutakhir terkait uh, sebenarnya perseteruan dalam tanda petik ya quote and quote antara DPR dan KPK yang setiap hari ini makin sepertinya makin manas gitu ya, manas quote and quote dari Pak Beni. Hari ini kita menanyakan kemana pansus angket berlabuh dari poster yang kita tujukan sebenarnya kita mau mengangkat soal kemana ini arahnya karena eksitasi uh, pansus pada pada apa, 28 September nanti akan berakhir. Ada isu akan diperpanjang. Beberapa partai politik mengatakan bahwa tidak perlu. Jadi ada uh, apa namanya keterbelahan soal keperluan urgensi pansus. Rekomendasinya seperti apapun masih menjadi pertanyaan. Kita akan diskusikan untuk meraba-raba seperti apa yang akan terjadi uh, pansus ini akan dihasilkan seperti apa. Untuk mengawali diskusi Jumat lalu ketika uh, isu uh, pansus ini makin menghangat. Kami mengadakan uh, online polling terkait konflik DPR versus KPK ini. Pada konflik DPR versus KPK saat ini, menurut Anda, siapa pihak yang lebih memiliki integritas? Satu pertanyaan kepada netizen, kita tanya sebenarnya untuk melihat sebenarnya opini netizen terkait DPR versus KPK ini seperti apa. Ya, 80% netizen menjawab bahwa KPK dipandang lebih punya integritas. Lalu hanya tiga persen menjawab bahwa DPR punya integritas, sisanya 17 persen itu tidak ada, artinya sama saja DPR KPK tidak ada lebih berintegritas. Nah, uh, ini opini ini sepertinya delapan uh, 80 persen dominan percaya bahwa KPK dipandang publik lebih punya integritas. Kemarin juga sempat beredar beberapa uh, di media sosial ada PMO begini. eh, uh, ceritanya begini Pak Ben ini ini bicara publik ya apa opini memang kuat sekali jadi seakan-akan opini begini eh, uh, lembaga yang paling dipercaya publik eh, dalam hal ini KPK mau apa namanya dibekukan atau mau dibubarkan oleh lembaga yang paling tidak dipercaya publik terus orang muda itu bertanya lo sehat nah, ya, gitu ini saya pikir yang beberapa di media sosial pada mendapat uh, beberapa itu yang tendensinya ke sana dan uh, sepertinya sama dengan, senada dengan hasil polling kita, online polling ini e, dibikin para sindiket kita launch Jumat lalu dan kita closing nanti sampai dengan akhir diskusi ini sampai pada seri diskusi berikutnya kita akan angkat, e, apa namanya online polling ini hanya untuk melit diskusi kita, nah hari ini memang pembelahan itu terjadi bahwa KPK di mata publik, di mata rakyat itu e, dianggap, quote quote punya integritas yang lebih daripada e, DPR, itu yang sangat dominan Uh, saya akan ke Mas Donald dulu terkait dengan sebenarnya itu itu opini publik itu itu sebuah apa namanya uh, objektivitas bahwa itu memang faktanya seperti itu dalam arti memang KPK memang lebih berintegritas Mas Donald dan memang DPR itu memang ya hari ini kemarin juga ada launching soal indeks demokrasi Indonesia memang uh, indeks demokrasi kita itu turun dan memang variable partai dan DPR itu menjadi menjadi apa suatu yang perlu menjadi catatan miring sebenarnya kita prihatin dengan kondisi itu ya. kita nanti juga ada konfirmasi dari Pak Beni Karam bagaimana sebenarnya di DPR kita hari ini sebenarnya apakah fakta yang memang begitu ataukah itu hanya sebatas persepsi yang kita lihat itu yang pertama karena memang pada saat diskusi awal dulu Mas Donald kita mengangkat soal eksistensi angket ini yang kita lihat dulu sebagai sebenarnya manuver parpol untuk melawan gerakan anti korupsi dan sebenarnya beberapa hal terkait isu korupsi yang sedang ditangani KPK sulit dilepaskan dari eh, apa namanya persoalan-persoalan hari ini terkait dengan eksistensi pansus. Tolong mas Donald lihat sebenarnya kita flashback ke eh, awal dulu ketika angket dipilih persoalan-persoalan soal legal standing seperti apa arahnya ke mana dan kemudian sebenarnya hari ini menjadi menarik ketika eh, sampai pada titiknya adalah muncul wacana pembekuan atau bahkan pembubaran KPK. Rekan-rekan uh, media yang saya hormati. Kalau kita lihat perjalanan pansus uh, ini, dari sejak awal, itu kan ada empat isu utama yang mau dicari tahu kepada uh, KPK, mulai dari isu anggaran, kemudian isu soal konflik di tubuh internal KPK, kebocoran-kebocoran. Uh, dan kemudian uh, penggunaan anggaran khususnya seperti anggaran advokasi hukum uh, novel dan bambang wijayanto yang dulu pernah uh, pernah uh, terlibat persoalan hukum itu garis besar ditambah juga dengan bumbu-bumbu persoalan kasus miriam pada waktu itu itu yang menjadi cikal bakal uh, lahirnya pansus hak angket dan digulirkan di uh, dpr ri Sejak awal kita sudah mempertanyakan mekanisme dan objek dari angket itu sendiri karena kita menilai proses yang berjalan itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Maka dari waktu itu kami melakukan langkah hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi ada tiga pasal yang kami gugat: pasal 79, pasal 9199, dan pasal 201. Intinya, kami mau menggugat material dan formil ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan angket yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hari Rabu kemarin, Mahkamah Konstitusi, mungkin teman-teman sudah baca, dan di sini juga ada sedikit rilisnya. sudah menolak untuk mengeluarkan putusan provisi. Putusan provisi ini kami dorong teman-teman uh, uh, tujuannya apa? Tujuannya kan begini. Kita tahu kan proses angket ini sedang berjalan. Dan kalau kita lihat jadwal yang disampaikan oleh anggota pansus itu sendiri akan berakhir pada tanggal 28 September 2017. Kami meminta putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi mengholt proses pansus angket yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kami munculkan provisi itu? Kami minta karena kita tidak ingin putusan yang basi. Kalau justru Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusan sah dan... Apa, sah atau tidak sahnya dan apakah KPK sebagai objek angket pasca 28 September 2017 tentu kita akan mendapatkan putusan yang basi dia tidak akan banyak mengubah hal tidak memperbaiki apa apa kira-kira seperti itu saya mau analogikan contoh sederhana leh karena yang paling dekat itu Ahok menggugat Undang-Undang Pilkada soal izin cuti tapi kan Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusannya setelah seluruh tahapan kampanye di DKI ini berakhir. Jadi nggak ada lagi gunanya putusan seperti itu kan. Padahal pada waktu itu, ini flashback saja karena ada kaitannya untuk menunjukkan seberapa urgennya. Padahal pada waktu itu kita tahu bahwa kenapa Ahok mau menggugat soal izin cuti yang sifatnya mandatori atau wajib di dalam pilkada itu agar dia bisa opsional bisa cuti atau bisa terus menjalankan Gak perlu cuti lah kira-kira seperti itu nah akhirnya mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan justru setelah pilkada DKI selesai ini kan nggak ada gunanya lagi begitu kira-kira saya mau menyebutkan analogi sederhananya sama dengan kasus ini Kenapa kita minta putusan provisi agar kemudian kerugian konsesionalnya juga tidak terjadi terus? Anggaran 3 miliar yang di alokasikan untuk pansus itu juga tidak bisa tidak digunakan terus agar kemudian kita juga tidak mendapat putusan yang basi. Kalau sudah ada rekomendasi dan bayangkan kalau seandainya rekomendasi itu dijalankan oleh presiden sementara MK baru memutus angket kepada KPK itu tidak legal karena KPK bukanlah objek dari angket. Akan nah, kan sia-sia jadinya putusannya. Tapi yang malang, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan provisi kita itu dengan mekanisme menurut kami yang agak menggelitik, Mas Ari. Delapan hakim konstitusi yang RPH pada Rabu minggu yang lalu itu menyatakan, Rabu minggu yang lalu ya, menyatakan bahwa empat hakim konstitusi setuju mengabulkan provisi, empat lain tidak setuju dengan putusan provisi. Ini kan empat-empat. Kalau kita baca teori peradilan dan asas-asas peradilan kita, kenapa hakim itu dibentuk ganjil agar kemudian putusan itu tidak menjadi deadlock. Ini empat-empat kemarin. Saya berpikir ada cara dan kesalahan dalam mengambil keputusan soal ini. Yang terjadi kan hakim konstitusi satu lagi Kalau saya tidak salah Prof. Saldi pada waktu itu Dia sedang menunaikan ibadah haji Tapi sudah menunggu pulang Kenapa mahkamah konstitusi tidak menggunakan akses teknologi Di dalam RPH mengambil keputusan Bagi kami justru kami terhormat Dan kami bisa menjelaskan kepada publik kalau seandainya 5-4, 5 tidak setuju dengan provisi, empat setuju provisi, jelas juga kita menjelaskan kepada publik. Tapi kalau empat empat dan kemudian ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi final penentu, seolah-olah kan ini mengabaikan empat suara hakim konstitusi lain yang kemudian setara nilainya. Ini menurut saya, cara pandang saya ya, ini janggal di dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, kami justru merasa terhormat kalau provisi ini ditolak dengan komposisi 5-4 dibanding dengan 4-4. Karena akan sulit kemudian kita menjelaskan persoalan ini ke publik dengan argumentasi hukum seperti apa. Nah, itu yang terjadi hari ini kan? Nah, jadi kita kecewa provisinya lebih kecewa lagi dengan mengambil keputusan. Nah, itu yang menurut saya saya mau sampaikan pertama bahwa ada potensi. Kita sebenarnya berharap kegaduhan dan polemik hukum ini diselesaikan dengan cara yang terhormat dan cara-cara konstitusional, dan kita melakukan itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi, sayangkan Mahkamah Konstitusi, saya berpikirnya begini, Mas Ari, karena saya dulu dari kampus sudah tahu beberapa sebagian kampus di 34 provinsi itu punya fasilitas video conference dengan Mahkamah Konstitusi. Anda bisa bayangkan Mahkamah Konstitusi saja menyediakan akses komunikasi dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kenapa akses komunikasi dan teknologi itu tidak mereka gunakan kepada hakim mereka sendiri? Ada banyak tools untuk RPH. Kan salah satu yang tidak hadir itu tidak hadir dalam kondisi yang sementara Bukan permanen Kalau kita ma Saya mahfum kalau delapan hakim konstitusi Minus patrialis akbar Karena kan dia tidak bisa hadir secara permanen Tapi kalau ada hakim konstitusi yang tidak bisa hadir Untuk sesaat saja Tapi kenapa suaranya tidak didengar begitu loh itu yang kita kecewa dengan cara hakim konstitusi mengambil keputusan ya yang namanya pemohon wajar saja kemudian kecewa kalau itu tidak dikabulkan jadi itu poin saya yang yang pertama soal mahkamah konstitusi yang kemudian yang kedua sesuai dengan ujungnya kemana pansus akan berlabuh pada 20-an minggu keempat Agustus 2017 pansus kan sudah mengeluarkan 11 rekomendasi saya melihat rekomendasi ini tentu menjadi tolak ukur pertama kita lihat kemana kemudian arah rekomendasi itu akan digulirkan. Dan wacananya kan menjadi liar sekali. Jadi kalau kita, saya mau sebut kemana pansus ini akan berlabuh, ya sesuai dengan selera elit-elit partai masing-masing. Versi P3 akan berbeda, versi PDIP mewacanakan dibekukan walaupun kemudian diralat oleh sekjennya ya akhirnya kita tidak punya tolak ukur yang jelas kemana pansus ini akan berlabuh kalau kita baca pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 secara detail dan secara hati-hati angket itu kan digulirkan untuk pelaksanaan undang penyelidikan. Jadi penyelidikannya bukan penyelidikan pro justisia, tapi adalah penyelidikan secara politik. Pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan undang-undang. Saya melihat yang belum tersaji hari ini dalam rekomendasi pansus itu undang-undang apa yang dilanggar oleh KPK. Undang-undang apa yang dilanggar oleh KPK? Contohnya nih, uh, saya paparkan saja beberapa. Pansus angket menyampaikan 11 poin temuan sementara selama menjalankan tugas penyelidikan terkait dengan tugas dan KPK. Satu, dari aspek kelembagaan KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya terminologi lembaga super body itu bisa kita baca di dalam penjelasan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Kalau Undang-Undang KPK yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR menyebut KPK itu dalam penjelasannya sebagai lembaga yang super body, lalu KPK salahnya di mana? Undang-Undang apa yang dilanggar oleh KPK? Padahal DPR dan pemerintah sendiri di dalam menyusun Undang-Undang 30 tahun 2002 Menyebut KPK sebagai lembaga super body. Kalau kita kaitkan dengan pasal 79 Undang-Undang MD3 Pelanggaran Undang-Undang yang berdampak luas bagi masyarakat KPK dibentuk sebagai lembaga super body, Kok KPK-nya yang dianggap pelanggar Undang-Undang? Padahal frasa itu hadir dengan bahasa yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang pemerintah dan DPR itu sendiri. Saya paling geli kalau KPK itu disebut lembaga super body ini terakhir saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kawan-kawan. Pertanyaannya di prakteknya secara de facto apakah KPK itu sebagai lembaga super body? Saya termasuk yang tidak setuju. Bandingkan dengan DPR punya hak imunitas. Bandingkan dengan ombudsman Punya hak imunitas, pimpinan KPK itu tidak punya hak imunitas. Maka dia bisa dijerat dengan kasus apapun, tiba-tiba saja ada pimpinan KPK yang dijerat dengan kasus kartu keluarga. Itu menurut saya, kasus yang remeh-temeh sekali. Kalau yang pernah menjadi anak kos, pasti nitip kakak ke ibu kosnya dulu. Bisa seluruh Indonesia, ibu kos ini kena pasal. Jadi kan kenapa seperti itu? Bisa dicari seperti itu. Apakah KPK disebut sebagai lembaga super body? Kalau justru instrumen mereka, mesin mereka itu adalah penyidik, justru disuplai dari kepolisian. Singkat kata, lembaga super body mana yang kemudian penyidiknya bergantung dari kepolisian dan jaksanya bergantung dari kejaksaan agung? Apa bisa kita sebut KPK itu sebagai lembaga super body kalau nafasnya tergantung kepada lembaga negara lain? Bayangkan kalau tiba-tiba kejaksaan ngamuk dan marah kepada KPK, ditarik seluruh jaksa dari mau bisa menuntut apa KPK? Mau bisa menyidik apa KPK? Kalau kita lihat otoritas dan kewenangannya, apa iya KPK sebagai lembaga super body? Kalau yang digunakan undang-undang itu hanya dua saja. Tipikor dan pencucian uang. Bandingkan dengan kepolisian, ratusan pasal bisa digunakan. Mulai dari KUHP sampai dengan KUHAP. Eh sorry, dari KUHP sampai dengan undang-undang lain di luar KUHP. Jadi saya melihat sebagian anggota pansus membuat KPK itu sebagai seolah-olah lembaga yang super body, kuat. Padahal kalau kita bandingkan Nggak apa -apa, apa-apanya KPK itu dibanding kepolisian. Kalau kita mau jujur ya, berapa ratus ribu reserse di seluruh Indonesia? Mungkin Pak Benny paling tahu angka itu. Kepolisian di sini Sementara KPK itu penyidiknya hanya 90 orangan saja. Jaksanya dari Kejaksaan Agung semua. Undang-undangnya hanya dua. Polisi seluruh undang-undang bisa dipakai. Nggak bisa pencemaran nama baik pakai undang-undang ite Pakai undang ini, pakai undang ini. Kan bisa digeser seluruhnya itu. Gak bisa pengguna pakai kemudian sebagai apa? Pengedar. Banyak sekali. Jadi ya, kalau kita mau melihat tentu harus ada pendekatan yang konkret untuk melihat itu. Tapi kesannya kemudian dibuat opini seolah-olah KPK itu besar. KPK itu besar karena tentu dukungan masyarakat. Nah itu yang disampaikan oleh tadi dari para sindiket 80% masyarakat percaya dengan kinerja KPK. Saya termasuk yang percaya KPK itu tidak sempurna. Banyak kekurangan KPK itu. Banyak sekali kekurangan KPK. Tapi jangan institusinya yang dirusak. Angket ini saya baca tujuannya bukan memperbaiki KPK. Bahasa politiknya kan memperkuat KPK. Sama saja dengan draft revisi undang-undang KPK yang dulu. Sempat beredar beberapa bulan yang lalu. Bahasanya kan seluruh politisi itu, sebagian besar politisi dari partai penguasa menyebut ini memperkuat KPK. Apanya memperkuat? Kewenangan penuntutan dibelikan kepada kejaksaan. KPK hanya pencegahan saja. Penyadapan harus dengan izin pengadilan. Masa iya kewenangannya dipreteli, dicabut, kemudian kita bersepakat itu diperkuat? Nah mungkin. Jadi jangan memperbodoh masyarakat dengan bahasa-bahasa memperkuat pada realitasnya kemudian menggerus dan menghilangkan kewenangan-kewenangan dari KPK itu sendiri. Nah, saya melihat tentu kita bagi kami kami mengapresiasi partai-partai yang kemudian masih pada jalur yang melihat angket ini tidak produktif. Kita sebut ada PKS yang tidak tergabung, Demokrat tentu kita mengapresiasi walaupun tentu ada kalkulasi secara politik juga di situ dan grinder yang sudah keluar tapi tentu kita harus membedakan mana yang atah dan mana yang yang benar-benar uh, uh, padi hari ini mana yang kemudian emas dan mana yang loyang nah partai-partai yang kemudian menurut kami mendukung dari gerakan angket itu sendiri tentu ada implikasi yang dilakukan setelah ini nah tentu kepada publik kita berharap hukuman itu dijatuhkan dengan berbagai mekanisme yang tersedia untuk itu. Sebenarnya ada rekam jejak, jadi ada upaya sebenarnya dari dari kelompok politisi, partai politik, pemerintah bahkan untuk memperkuat KPK. Hari ini angket itu disebutkan memperkuat KPK, tetapi publik rakyat itu tidak pernah percaya. Hari ini tidak, tidak pernah percaya, gitu ya. Tetapi karena memang juga ada rekam jejak dulu ketika kita ingat uh, ketika kasus cicak buaya pada saat itu uh, itu pada saat itu adalah sampai situasinya meruncing sampai dengan presiden Pak SBY pada saat itu mengeluarkan diponering dengan kasus kejelasan di stop kasusnya lalu ketika ada kasus berikutnya uh, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK pada saat itu uh, sama dan macam sampai akhirnya uh, perlu presiden mengeluarkan Perpu untuk kemudian mengangkat mengganti dari dua komisioner tiga berdua itu ya, yang di, kemudian di, harus diganti di tiga komisioner. Nah, ada juga kemudian isu kemudian isu ka, dengan Kapolri ya dengan polisi dengan polisi yang terkait dengan uh, penunjukan Kapolri pada saat itu. Dan hari ini sebenarnya meruncing lagi menjadi uh, angket gitulah. Jadi ada presiden bahwa ada rekam jejak bahwa KPK itu dilemahkan secara sepertinya. Kami uh, publik melihat tadi dari paparan Mas Donald seperti itu. Nah, hari ini ketika angket ini seperti in the crossroad, Pak Aryono. Jadi, makanya pertanyaan kami, ke ke kemana Pansus ini akan berlabuh? Nah, sehingga pertanyaan itu, ketika tadi Mas uh, MK sendiri tidak berani mengeluarkan, apa namanya, menolak putusan provisi terkait bagaimana uh, status legalnya, apa namanya, angket ini. Nah, nah, kan sebenarnya isu awal angket ini persoalan big. Pertanyaan besarnya adalah, angket ini sebenarnya salah alamat, karena angket... Angket itu adalah mekanisme apa namanya semua dari DPR untuk mempersoalkan sebuah kebijakan yang bukan pemerintah, bukan persoalan tidak bisa mengenai mengeluarkan perasaan undang-undang. KPK adalah lembaga melakukan melaksanakan. Disputnya di situ. Nah, kira-kira menurut Pak Haryono, ketika dalam kondisi seperti ini kan di DPR juga terbelah, bahwa pansus 28 September nanti ada beberapa partai ingin diperpanjang, kemudian ada kemudian ingin di stop, tapi rekomendasi seperti apa? Ada kemudian meminta Presiden juga uh, ambil alih. Tapi kemudian Presiden ke kepada ke sikapnya urusan angket APK itu urusan parlemen, bukan urusannya eksekutif. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Ronald dan Mas Ari bahwa memang penanganan atau apa katakanlah upaya-upaya uh, untuk melemahkan Sebetulnya bukan melemahkan KPK, tapi melemahkan upaya-upaya untuk memberantas korupsi. Itu sudah dilakukan uh, sejak lama. Uh, pertama dulu ada yang namanya ingin mengganti atau menyempurna. Namanya sih disebutkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3199. Dimana salah satu pada waktu itu yang mengemuka bahwa ingin menghapuskan pasal 2, pasal 3, Undang-Undang no. 3199. Padahal kita tahu pada waktu itu pasal 2 dan pasal 3 sampai dengan saat ini itu sekitar 70% korupsi terkait dengan itu. Kalau umpamanya pada waktu tersebut memang uh, betul-betul terjadi uh, perubahan Undang-Undang 3199 dengan mencabut Undang-Undang pasal nomor pasal 2 dan pasal 3, tidak akan ada yang namanya OTT yang dilakukan oleh KPK selama ini. Itu yang pertama. Kemudian uh, seperti tadi disampaikan uh, bahwa ada yang namanya... Upaya-upaya uh, pelemahan dari sisi personilnya uh, pernah di KPK itu saya sendiri dengan Pak Yasin hanya berdua uh, Sehingga uh, kemungkinan pada waktu itu kalau tidak diambil langkah-langkah yang sangat tepat pada waktu itu Dengan memberikan tambahan tiga komisioner PLT Mungkin kita tinggal hanya mendengar cerita saja bahwa pernah ada di Indonesia yang namanya KPK Nah kemudian Uh, di zamannya Pak Abraham, Abraham sama juga terjadi demikian Pak AS dan juga Pak BW uh, di apa di, uh, uh, terkena permasalahan-permasalahan tadi dikatakan oleh Mas Donald dan sekarang persoalannya masuk kepada yang KPK yang sedang kita tangani sekarang ini kalau kita melihat sejak awal dari uh, pansus ini selalu disebutkan bahwa upaya pansus itu adalah dalam rangka untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi. Nah, kalau ingin membu uh, tujuannya itu kan, the goals-nya itu, kalau ingin memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi, artinya ada dua hal yang harusnya uh, menjadi perhatian dari Pansus. Yang pertama, bagaimana caranya dia un untuk memperkuat? Yang pertama dia, oke, okay, katakanlah problem, berbagai macam permasalahan. Ada permasalahan-permasalahan di KPK yang disebutkan apakah itu benar apa tidak kita juga masih belum belum ini kan karena uh, biasanya begini uh, ibu dan bapak sekalian biasanya orang luar uh, itu seringnya uh, memiliki asumsi asumsi oh KPK ada uh, umpamanya penindasan oh di KPK ada begini oh KPK menyelak melanggar kuhap segala macam biasanya ada yang seperti itu dan setelah dijelaskan uh, biasanya langsung langsung jelas itu. Langsung ternyata tuduhan-tuduhan itu menjadi tidak benar. Itu pengalaman saya pada waktu dulu dengan me, Pak Benny gitu ya. Nah, di samping tentunya permasalahan-permasalahan yang diangkat tadi dikatakan ada 11 permasalahan itu, kita lihat dong kita bandingkan dengan success story yang di, siapa oleh KPK. Kita lihat ba betapa banyak kasus-kasus yang sudah ditangani oleh KPK dari sisi penindakan yang selama ini tidak pernah terungkap. Yang selama ini banyak masyarakat hanya gigit jari melihat bagaimana para pejabat di tempatnya itu melakukan upaya-upaya korupsi yang sehingga mereka uh, hidupnya masih tetap sengsara. Kita lihat umpamanya dua kali OTT yang terakhir, bagaimana masyarakat dan juga uh, para bawahannya itu merasa gembira, bergembira bahkan mereka sujud syukur bahwa pejabat itu bisa ditangani. Siapa yang bisa nangani itu? sementara ini ya KPK yang bisa menangkan itu jadi artinya sukses story yang sedemikian banyak ini kenapa itu dinafikan Iya kan dan itu kalau kita bandingkan antara antara capaian dengan dengan konsumsi energi konsumsi eh, baik itu anggaran maupun yang lain-lain dengan persoalan persoalan jauh lebih besar eh, capaian dari kinerja yang sudah dilakukan oleh KPK dengan persoalan persoalan itu jadi artinya Uh, kalau di tempat lain se sebuah organisasi atau se -se manajemen yang mencapai kinerjanya yang baik itu biasanya diberikan reward apakah diperpanjang atau apa dia dinaikkan pangkatnya atau umpamanya uh, anggarannya ditambah dan seterusnya dan terusnya bukan malah dicari-cari permasalahan-permasalahannya itu yang biasanya terjadi secara manajerial tapi entah kenapa uh, di KPK itu menjadi terbalik semakin kinerja KPK terutama dari sisi penindakan ini ya. Terutama dari kenapa saya katakan dari terutama dari sisi penindakan karena pansus yang dilihatnya dari sisi penindakan terus, tidak pernah dari sisi pencegahannya. Nah, kalau umpamanya semakin getol KPK melakukan upaya-upaya penindakan, semakin getol juga upaya-upaya untuk mencari permasalahan di KPK. Itu terjadi sejak dulu sejak mulai KPK berdiri terutama sampai dengan saat ini. Nah, ini yang yang menurut saya kita tidak boleh e, pernah lupa bahwa ada hal-hal yang demikian dan kinerja KPK itu bukan hanya diklaim oleh KPK sendiri. Kalau kita bandingkan umpamanya, kan kita harus punya standar ini dalam menentukan bahwa apakah organisasi ini bagus atau tidak. E, standar itu itu dengan membandingkan dengan yang lainnya. Kalau katakanlah umpamanya di KPK biasanya anggarannya tidak pernah habis kalau dari sisi anggaran Kemudian yang kedua, KPK selama ini uh, conviction rate-nya 100%. Ya, kan? Dan itu diakui, bukan hanya diakui di dalam nasional, kita bandingkan dengan lembaga lain di, di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Semua setiap kali meeting-meeting, Ibu dan Bapak sekalian kalau umpamanya pernah mencatat bagaimana OECD meeting yang dilakukan di Paris, bagaimana uh, meeting di Corruption Uh, network hunter yang dilakukan di berbagai negara. Bagaimana OPEC yang dilakukan, baik itu di di sidang-sidang di, di Amerika maupun di tempat lain. Semuanya uh, mencoba untuk melihat bagaimana uh, capaian-capaian dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh KPK. Bahkan pernah ada juga suatu riset yang dilakukan oleh Mas Ari, yang dilakukan oleh Norwegia, yang disebut dengan U4. U4 itu memang betul-betul dia uh, fokus kepada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dia melakukan Uh, risetnya, dan hasil risetnya itu sudah dirilis mengatakan negara-negara tetangga Indonesia, bahkan juga dunia, kalau ingin melihat upaya-upaya pemberantasan korupsi yang berhasil, contohlah Indonesia. Dia spesifik menyebutnya CEC, Corruption Eradication Commission. Jadi artinya, dengan kondisi yang sudah mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional ini, kenapa Uh, kita kita sendiri malah malah mengatakan bahwa KPK kita ini uh, punya banyak masalah dan kalau saya bandingkan sekali lagi tadi kalau permasalahan-permasalahan yang diangkat seperti itu biasanya pertama bisa dijawab yang kedua kalau kita bandingkan dengan dengan apa yang dilakukan KPK apa juga yang umpamanya uh, uh, kalau kita melihat temuan itu kan ada tiga biasanya apakah temuan administratif apakah temuan etika apakah temuan hukum itu kalau saya secara pribadi lebih meng mengkategorikan itu teman-teman yang bersifatnya administratif bagaimana mengelola secara internal manajerial KPK dan itu tentunya sangat sangat kaitannya sangat dekat dengan komisi 3 yang punya peran punya tanggung jawab konstitusional untuk membuat KPK menjadi lebih baik lagi memberikan masukan-masukan, memberikan anggaran, memberikan uh, segala macam dalam rangka agar KPK menjadi lebih baik lagi, bukan tempatnya di pansus. Itu kalau kita melihat dari sana. Yang pertama, jadi dengan tujuan tersebut artinya segala macam yang dilakukan oleh pansus adalah dalam rangka untuk mencapai itu tujuannya. Tujuannya kan mem, memba, me, apa, memperkuat. Artinya pertama, oke okay kalau ada problem tinggal diperbaiki. Kemudian bagaimana mempush capaian-capaian kinerja yang lebih baik lagi ini. Agar Indonesia bisa segera terlepas dari permasalahan-permasalahan korupsi. Agar upaya-upaya uh, yang dibangun di oleh pemerintah dengan uh, pembangunan ekonomi segala macam ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian, artinya bahwa strategi dan activity yang dilakukan oleh Ransus harus mengarah kepada itu. Kalau kita melihat, terutama dari uh, pendapat publik saya lihat di netizen segala macam, apa yang dilakukan oleh Ransus itu kan Uh, tidak tidak mengarah kepada pencapaian tujuan itu. Nah ini pendapat dari para publik. Apakah demikian? Apalagi dengan statement yang terakhir kan? Kan ingin memperkuat nih. Tiba-tiba ada statement mengatakan ingin membekukan. Jauh itu. Sangat jauh kan? Apalagi ditambah lagi yang statement yang terakhir. Yang lebih dahsyat lagi. Ingin membubarkan. Jauh dari ingin. Tapi ini statement individu. Mungkin dia hanya kelepasan. Kelepasan apa? Uh, ucapan saja, mudah-mudahan demikian belum. Statement betul-betul dari uh, pansus, <tuh> apalagi dari Komisi 3. Saya yakin, Komisi Tiga tetap on the track ingin memperkuat KPK karena dia punya tanggung jawab konstitusional. Ya Pak beni ya itu. Nah, kemudian untuk menjaga, uh, karena KPK itu kan milik seluruh rakyat Indonesia. KPK itu adalah uh, sebagai perwujudan kenapa pada waktu tahun 98 kita tidak mampu menghadapi serangan dari luar tahun 98 serangan dari luar pada waktu itu yang intangible itu yang paling berat tuh kalau serangan dari tentara itu masih bisa kita lawan dengan dabam beruncing aja kita mampu kan ya nah serangan yang paling kuat itu adalah serangan dari sisi ekonomi yaitu krisis ekonomi kenapa pada waktu itu kita tidak mampu melawan itu karena kita banyak korupsi oleh karena itulah maka pada waktu itu semua mengatakan bahwa kita harus melakukan upaya korupsi maka dikeluarkan undang-undang Ditindak -Undang ditindaklanjuti dengan undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Kenapa sekarang setelah ini berhasil amanah dari kedua undang-undang itu kita ingin balik lagi kepada masa-masa yang lalu? Uh, saya rasa dari generasi yang ada di, di ruangan ini maupun di netizen tentunya amat sangat tidak ingin kembali ke masa-masa yang yang tidak menyedapkan itu, kita ingin betul-betul Indonesia maju terus apalagi eh, presiden sudah clear, saya lihat yang clear baru presiden ini, presiden mengatakan kita ingin betul-betul memperkuat KPK, tidak ingin memperlemah, yang lain belum apalagi tadi Mas Donald mengatakan MK, MK masih belum jelas nih mau kemana nih ya, jangan sampai nanti hasil eh, apa informasi, kan KPK menghasil, eh, MK itu kan menghasilkan informasi Informasi itu akan bermanfaat kalau dia on time. On time itu kapan? Yaitu ya di masa-masa seperti yang sekarang ini. Kalau umpamanya sudah lewat, artinya informasi itu udah nggak ada nggak ada gunanya lagi. Uh, jadi sayang hasil kerja MK kalau umpamanya uh, baru dikeluarkan setelah setelah itu tidak ada tidak ada untungnya lagi kita menggunakan informasi itu. Nah kemudian juga uh, Komisi 3 mudah-mudahan juga tetap on the track dengan mudah-mudahan juga semakin clear bahwa memang betul-betul ingin memperkuat KPK. Dan kemudian ke depan, apa yang harus kita lakukan? Jadi artinya kita menginginkan pasus itu betul-betul sesuai dengan tujuan yang dia katakan. Kan pada waktu dia menerima anggaran 3 miliar kalau nggak salah ya, anggaran 3 miliar itu dikeluarkan untuk apa? Untuk tujuannya dalam rangka mencapai memperkuat KPK. Jadi artinya, penggunaan anggaran itu betul-betul untuk untuk itu kalau umpamanya nanti melenceng dari hal tersebut tentunya eh, apa eh, menjadi pertanyaan juga nanti eh, kenapa malah yang sebaliknya dan oleh karena itulah maka eh, KPK dengan dengan segala keterbatasannya KPK tuh pertama undang-undangnya KPK sendiri mengatakan bahwa KPK hanya bisa menggun, me, 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 melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap tiga hal tidak lebih dari itu pertama yang yang nilai kerugian negaranya itu di atas satu miliar yang pertama kemudian yang kedua yang me, melekat kepada atau para pelakunya itu adalah orang-orang high class, yaitu para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara itu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 99, 99, 99 mengatakan bahwa semua itu mulai dari presiden sampai yang uh, sampai kepada eselon 1 minimal. Jadi artinya di luar itu KPK tidak berhak untuk menanganinya. Beda dengan kepolisian dan kejaksaan. Dia bisa menangani siapapun. Mulai dari yang paling bawah sampai kepada yang paling atas. Dan kita lihat juga korupsi Bukan hanya terjadi di, di uh, yang level atas, di level-level bawah juga banyak. Itu yang menyebabkan Indonesia dianggap sebagai negara korup, karena di Indonesia banyak, masih banyak suap, suap di dalam kaitannya dengan uh, apa itu uh, pelayanan publik. Makanya sampai dengan saat ini transparansi internasional mengatakan Indonesia masih uh, rawan korupsi karena hal-hal yang tersebut. Nah, KPK memang hanya menangani yang itu, tapi uh, efek dominonya luar biasa. Kita lihat sekarang bagaimana para uh, pengelola negara atau atau PNS katakanlah yang level-level menengah ke bawah itu sudah mulai baik mereka. Mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya. Mereka sudah lebih hati-hati. Cuman level-level atas ini. Level-level atas ini. Dan level-level atas itu siapa yang bisa menanganinya? Kalau kejaksaan dan kepolisian punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Untuk menangani orang-orang tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari atasannya bahkan harus mendapatkan izin dari dari presiden dan itu uh, menjadi terhambat makanya kadang-kadang banyak kasus-kasus korupsi yang sudah lama KPK pernah menangani kasus korupsi di, di tempatnya uh, daerahnya Pak Beni itu udah tahun dari tahun 97 kalau nggak salah itu tidak pernah selesai karena permasalahan uh, itu kepala daerah masalah politik Kemudian baru diserahkan kepada KPK. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan untuk menangani orang-orang ini perlu izin. Nah, kenapa umpamanya KPK yang sudah di samping dia keterbatasan, tetapi dia, dia juga memiliki kelebihan, ini tidak dipus. Katakan umpamanya, oke, okay, eh, bagaimana agar eh, semua eh, baik itu eh, DPR maupun juga dari pemerintah betul-betul eh, mempersiapkan baik bukan hanya masalah. Masalah anggaran, tetapi juga masalah dukungan dukungan yang lain. Dan bahkan mungkin umpamanya, uh, jangan lagi lah ada cerita-cerita umpamanya mempersoalkan penyadapan. Penyadapan itu dalam kondisi penyuapan, itu satu-satunya senjata. Suap-suap itu kan, apalagi bentuknya itu uh, cash. Begitu cash itu udah mengalir, udah selesai, itu gak ada lagi buktinya. Nah, itu hanya bisa dilihat kalau ad, motifnya itu bisa tertangkap dari penyadapan. Nah, kalau kita memang betul-betul ingin menjadikan Indonesia menjadi bersih, hal-hal yang demikian itu justru dipush, uh, menarik, semakin meruncing bahwa memang tampaknya persoalan uh, KPK, eksistensi pansus ini, isunya bukan lagi persoalan uh, melemahkan atau menguatkan KPK. Jadi, kan meruncing, soal itu, tetapi sebenarnya... Bobot uh, politiknya gitu sangat kuat. Jadi muncul uh, persepsi publik bahwa angket uh, KPK ini adalah uh, semacam quote unquote penggunaan cara-cara demokrasi, cara-cara demokratis. Tetapi untuk sebenarnya kepentingan bukan untuk menguatkan KPK, tetapi sebenarnya untuk pembelaan uh, apa, kepentingan oligarkis beberapa elit politik tertentu. Uh, sulit seperti uh, persepsi publik sulit melepaskan bahwa eksistensi uh, pansus angket ini dengan katakanlah uh, kasus besar yang sedang ditangani KPK, terutama uh, kasus EKTP misalnya. Saya ke Mas Doli Kurnia ini, uh, seperti betul nggak persepsi publik masyarakat yang mengatakan bahwa sebenarnya muatan politik, uh, bahwa menggunakan cara-cara demokrasi dengan angket? Untuk sebenarnya membela kepentingan oligarkis beberapa elit atau kelompok partai tertentu sebenarnya apakah betul persepsi itu, rekan-rekan yang saya hormati, uh, saya menilai ketika di publik ada berkembang fenomena pertarungan terhadap KPK atau setiap muncul judul titik-titik versus KPK yes. selalu muncul versus itu saya maknai. Ketika KPK sedang berhadapan dengan satu orang atau kelompok orang penting di republik ini yang diduga terlibat kasus korupsi, ya, sebut saja mau cicak buaya satu dua, dan termasuk yang sekarang. Saya dari awal eh, sudah menyampaikan eh, bahwa lahirnya pansus eh, hak angket terhadap KPK ini sama sekali bukan untuk memperkuat KPK. Ya, ini lebih kepada bagaimana upaya melakukan perlawan terhadap KPK yang sedang mengusut kasus IKTP yang kebetulan mungkin melibatkan orang banyak yang sekarang ada di DPR, terutama Ketua DPR. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa percaya ya ketika dari awal disebutkan lahirnya pansus ini untuk memperkuat KPK, tetapi setiap hari apa yang dikerjakan oleh KPK eh, pansus ini itu adalah menggerogoti KPK. Tidak ada statement atau langkah ketemu siapapun ya yang dilakukan oleh pansus ini yang itu mengarah pada memperkuat eh, KPK. Uang sampai datangin suka miskin sana kok gitu dicari bagaimana uh, baga selama ini KPK memperlakukan mereka kan itu kan nggak menunjukkan memperkuat KPK kemudian dicari saksi-saksi yang diharapkan untuk ikut membantu menyatakan bahwa KPK itu salahnya ABC dan segala macam kemudian ada pernyataan juga kalau nggak mau datang nanti anggarannya dibekukan ya Sampai ya terakhir kemarin itu ada yang keceplosan, ya sudah dibekukan aja. Bahkan beberapa kali sebelumnya juga sudah ada yang menyebutkan akan dibubarkan. Nah jadi saya kira ini bukan lagi persepsi. Ya, Fakta-faktanya sudah banyak menunjukkan bahwa pansus angket ini, saya lebih tegas saya mengatakan ini untuk menyelamatkan Setia Novanto. Gitu. Ya, sekarang begini, Apalagi ya kemarin itu tiba-tiba ada e, pimpinan mengeluarkan surat yang khusus kepada ditujukan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan. Ya, pertanyaan saya ya, apakah kalau ketuanya bukan Setia Novanto, pansus ini ada? Apakah kalau ketua DPR-nya bukan Setia Novanto, itu surat ada dari pimpinan DPR ke KPK? Saya nggak yakin tuh gitu. Nah kalau misalnya mau memperkuat KPK ya, kenapa tidak sebelum sebelumnya? Banyak kok kita bisa melihat ada ketimpangan, kejanggalan, kejanggalan. Misalnya ketika Suni Wijaya cekalnya kemudian tidak diteruskan, dihentikan. Ketika Aguan cekalnya juga di, tidak di, 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 diteruskan. Kemudian ketika Ahok dulu pada saat kasus sumber waras BPK mengatakan ada kerugian negara tapi KPK mengatakan tidak ada niat untuk melakukan itu nah itu kan sebetulnya dalam persepsi publik juga bisa disebut kejanggalan-kejanggalan nah kenapa nggak DPR pada saat itu tiba-tiba melakukan oh ada sesuatu di KPK kemudian membentuk pansus nah ketap, kenapa pada saat ketuanya ke DPR-nya disebut-sebut tersangkut IKTP baru dibentuk pansus nah, jadi menurut saya lip service bicara tentang itu nah ini mumpung ada Bang Ben ini yang saya juga agak mengherankan ya, semua kita termasuk adik-adik mahasiswa saya juga kritik kok kalian diam sih ketua DPR tersangka itu nggak ada yang minta turun gitu nah sama juga dengan DPR oke lah Demokrat tidak ikut di Pansus kemudian PKI eh, PKS tidak ikut di Pansus eh, Gerinda keluar, keluar tapi kok nggak ada yang ngomong tuh teriak soal DPR dipimpin sama tersangka gitu. Dan di MKD tadi malam saya kebetulan saya cari betul di kapan ketemu sama orang MKD di di media. Ketemu di CNN sama Pak Suding. Ya. Saya tanya si kemudian saya sama Bonyamin tadi malam itu. Bonyamin menyampaikan surat soal Fadli Don. Saya bilang sama Pak eh, sama Bonyamin. Bonyamin, lo kalau sekarang soal Fadli lo masukin ke MKD tapi Novanto lo nggak oh saya udah dua kali kata masukin surat ke MKD soal uh, Novanto satu soal kebohongan dia uh, mengatakan tidak mengenal Irman dan Sugiarto satu lagi ada kasus soal di kepolisian yang dilapor yang di pernah disampaikan oleh Netapane tapi nggak ditanggapin katanya sama uh, MKD nah saya tanya sama Bang Suding Bang Suding kenapa kok nggak ditanggapin saya bilangnya ya kan kok ada standar ganda dulu ya pada saat kasus papa minta saham ya itu kasus secara hukum kan sumir sebetulnya ya tetapi MKD itu menjatuhkan hukuman pelanggaran berat terhadap Novanto lah sekarang kalau udah tersangka kok nggak di diproses juga enggak gitu ya. jadi sebetulnya eh, ini yang membuat eh, akhirnya kita prihatin gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kembali ke pertanyaan ini KPK versus DPR ini berlabuh kemana? Menurut saya tergantung tiga tiga elemen. Ya. Kalau ditanya DPR, khususnya pansus, ya mereka ingin supaya eh, pansus ini menang. Ya. Kemudian rekomendasinya adalah paling tidak itu melemahkan KPK yang namanya apa penyidikan penyidikan salah macam itu ya seperti yang kita dengar KPK itu hanya sebagai supervisor aja dan lama kelamaan seiring dengan waktu nanti sudah berjalan dikembalikan kepada polisi dan kejaksaan ya sudahlah ini kan udah nggak ada guna udah jalan semua kok minimal itu atau paling gagahnya ketika misalnya besok nih karena saya udah menghitung kalau pra-pra sidang pra-pra itu jalan ya sampai batas waktu yang memang disediakan itu putusannya nggak jauh-jauh dengan rekomendasi akhir batas waktu hasil kerja pansus tanggal 29 September ini dugaan saya kalau pra peradilan itu meloloskan Novanto di mana saya sering juga mengatakan bahwa pra peradilan ini sering menjadi media orang-orang kuat untuk lolos dalam jeratan kasus hukum gitu ya itu makin membuat gagah dan berani pansus untuk mengeluarkan rekomendasi yang lebih berat pada KPK karena sisinya nggak jauh itu dan itu artinya saya sering mana kalau kita pakai istilah film pada abad pertengahan Novanto ini membawa lonceng kematian terhadap KPK ya nah oleh karena itu 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 uh, uh, elemen yang pertama elemen yang kedua Tentu kita sebagai masyarakat, ya, masyarakat sipil, apakah kita kemudian rela membiarkan begitu saja ya, KPK ini bubar karena gara-gara kasus yang KPK menghadapi eh, KPK tidak kuat menghadapi, ya apakah tadi oligarki, apakah orang kuat dan segala macam yang, did yang diduga uh, tersangkut masalah korupsi, terutama iktp sekarang ini. Saya termasuk orang yang percaya sampai saat ini bahwa KPK itu nggak sembarangan ya ketika menetapkan orang untuk dicekal atau ditesangkakan dan seterusnya gitu bahwa kemudian KPK itu masih punya kelemahan tadi saya setuju banyak sekali yang yang, yang perlu kita uh, perbaiki gitu, untuk memperkuat itu. Nah oleh karena itu uh, saya kira pergerakan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis anti korupsi harus makin lebih uh, kuat untuk mendorong KPK juga tidak diam dan melakukan perlawanan terhadap dirinya. Nah, yang ketiga tergantung rezim sekarang ini. Pak rezim Pak Jokowi ini, apakah memang Pak Jokowi berani atau membiarkan begitu saja pada saat beliau memimpinlah KPK ini dilemahkan atau dibugarkan malah gitu, ya. saya kira ya seperti tadi misalnya kita kan kok MK jadi begitu ya gitu Pak Jokowi itu kan harusnya bertindak bukan saja sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara kalau sudah lembaga korupsi lembaga anti korupsi yang dibentuk dan dijamin oleh undang-undang ya. sudah mulai ada yang menggerogoti saya kira sebagai kepala negara juga harus Uh, bisa berperan gitu. Ya oke okay lah tadi Pak Prof. Aryono mengatakan satu-satunya yang clear tuh Pak Jokowi. Betul statementnya. Saya kira masih sekarang masih menyenangkan buat kita semua. Tapi saya kira dalam kondisi yang sekarang ini itu tidak perlu di, tidak lagi cukup dengan pernyataan-pernyataan atau statement. Tapi harus juga ada langkah-langkah yang uh, konkret dalam rangka untuk uh, menyelamatkan KPK dan uh, pemberantasan korupsi. Saya kira itu uh, Pak Ari, uh, Komisi 3 sendiri melihat uh, perseteruan antara quote and quote maksud sekali ...perseteruan harus kasih quote and quote ya antara pansus DPR dan pansus Angket ini terhadap dan dengan KPK ini sebenarnya posisi uh, Komisi 3 sendiri sebenarnya seperti apa melihat. Karena publik itu nampaknya melihat bahwa Oh, lain pansus, DPR sebelumnya lain pansus, lain komisi tiga. Tetapi publik melihat nampaknya uh, setali tiga uang saja antara komisi tiga dan pansus ini gitu loh. Kira-kira uh, tolong jelaskan kepada publik sebenarnya uh, jelas kalau komisi tiga wakil semua partai ada, sikap Demokrat kemudian PKS kemudian Gerindra tegas menolak pansus dan ingin menguatkan KPK tetapi uh, pansus kan terus bergerak dan bagaimana ke depan ini ada minta perpanjangan kemudian rekomendasinya juga belum jelas tolong jelaskan kepada publik sebenarnya uh, harusnya sikapnya seperti apa uh, ya, apa namanya publik dan kemudian KPK ini merespon karena sampai hari ini kan uh, belum mau dipanggil pansus, tetapi ketika dengan komisi tiga kan oke okay oke -okay saja. Uh, apakah sebenarnya berlabuhnya ini kayak mengatakan ya sebenarnya Oh, cukup efektif RDP dengan Komisi 3 apakah ke depan ini uh, Komisi 3 salah satu apa pelabuhannya itu mungkin ya ini dugaan kami dan mungkin harapan uh, mungkin nggak salah satu opsinya ke depan ini adalah sebenarnya pansus ini pansus angket ini dibekukan misalnya saya ingin menegaskan posisi saya tidak mewakili Komisi di sini supaya tidak ada misleading dan juga tidak ada penilaian yang salah. Saya diundang dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan dan juga anggota Komisi 3 non-pansus. Supaya nanti jelas itu ya. ya. Saya ingin lima menit pertama saya pakai untuk sedikit menanggapi Hal-hal yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, lalu 10 menit sisanya akan saya sampaikan pandangan saya mengenai kemana pelabuknya. Yang pertama, eh, tadi tuan. Ini menyesalkan, tidak ada anggota dewan yang mempersoalkan status kedua dewan. Ya. Yang lebih sesalkan lagi adalah anak-anak muda di partai yang bersangkutan pada diam saja, lalu melemparkan kami hitam ke pihak lain. Jadi, penting kita perlu koreksi ke dalam daripada kita menyalahkan pihak lain dan menyombongkan kehebatan di saya rasa ya, mungkin itu tidak baik ya. itu harus di, harus dilawan itu. Kemudian yang kedua eh, KPK sampai saat ini tidak memenuhi panggilan pansus dengan alasan penilaian KPK terhadap pansus itu cacat prosedural dan cacat materi. Waktu rapat dengan KPK selaku pimpinan rapat saya sampaikan, saya sungguh tercengang ketika KPK mengatakan tidak datang memenuhi panggilan pansus. Dengan alasan menurut penilaian pansus dan menurut penilaian ratusan ahli hukum bahwa pansus itu cacat, prosedur dan cacat material. Mungkin saya sependapat dengan penilaian itu, tetapi yang saya tidak sependapat adalah menjadikan penilaian itu sebagai alasan untuk membangkang pemanggilan pansus. Coba kita bayangkan. Apakah seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak mau datang memenuhi panggilan KPK dengan alasan ratusan ahli yang dimobilisasinya membuat penilaian bahwa panggilan KPK itu tidak berdasarkan hukum? Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi, jangan kita bikin sesat publik ini. Jadi, datang saja lawan di pansus itu. Ansus, kalau KPK merasa tidak perlu buka, ya tidak perlu dibuka. Datang di situ. Jadi kita jangan mengajarkan publik hal-hal yang sesat. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan publik menilai 80%, ya KPK saya setuju itu. Tetapi anomalinya adalah, Publik itu justru mendukung, pakpol-pakpol yang mendukung habis-habisan pansus angket itu. Bagaimana kita menjawab, bagaimana kita menjelaskan situasi dan kondisi ini? Susah, survei-survei terkini menunjukkan itu. Tidak ada hubungan dengan pakpol pendukung pansus. Yang katanya mau melumpuhkan KPK dengan pilihan politik rakyat. Jadi, jangan tadi dikatakan, jangan kita menggunakan demokrasi, yaitu juga jangan kita pakai alasan-alasan publik itu, untuk menyesatkan publik. Lihat surveinya. survei menunjukkan parpol-parpol pendukung pansus didukung tinggi oleh rakyat. survei itu. Nah bagaimana kita menjelaskan itu? Kemudian, yang ketiga, soal ya, soal uh, OTT, soal penyadapan. Sebetulnya, kita tidak mempersoalkan kewenangan penyadapan. Tidak, yang kita persoalkan itu adalah penggunaan kewenangan penyadapan itu. Bagaimana mengawal supaya kewenangan itu tidak suka-suka dipakai, tidak disalahgunakan. Yang terjadi adalah penegakan hukum pemberantasan korupsi secara pilikasi. Itu yang selalu saya tanya, mengapa penyadapan itu dilakukan terhadap si A, terhadap si B? OTT dilakukan terhadap si A, terhadap si B. Mengapa bukan terhadap si X dan Y? Itu kan pilihan politik bukan pilihan hukum. Jadi publik jangan disesatkan dengan informasi sesat. Jadi kalau kami di Komisi 3 mempersoalkan kewenangan penyadapan, bukan substansi penyadapannya. Bukan. Yang kita persoalkan itu adalah jaminan penggunaan kewenangan itu tidak dilakukan secara diskriminatif dan pilih kasih. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya kemukakan, kemudian yang terakhir, tugas dewan itu simple: mengawasi pelaksanaan undang-undang. Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Salah satunya, ya, tugas kami mempertanyakan bagaimana penyadapan itu digunakan secara akuntabel dan transparan. Dan tidak pilih kasih. Jadi kalau pertanyaan begitu, jangan dianggap kita tidak setuju dengan penyadapan. Tidak. Jangan juga kalau pertanyaan kita yang begitu tajam, kemudian kita dinilai melemahkan KPK. Jangan dong. Sesat. Kita dukung KPK, tapi tolong aja publik dengan penjelasan penjelasan yang clear dan klien. Jangan beri informasi sesat nah yang terakhir adalah coba bayangkan pertanyaan saya adalah tuh teman-teman yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi lalu minta provisi lalu mempersalahkan MK dan seolah-olah MK tidak mendukung KPK hanya karena tidak mengabulkan tuntutan provisi menurut saya ini cara pikir sesat cara pikir sesat. Pertanyaan saya sebaliknya adalah, apakah eksekusi putusan hakim dalam kasus korupsi bisa dibatalkan? Hanya karena yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tunggu putusan MK dulu. Siapa tahu, dan di putusan MK, menyatakan batal itu putusan hakim. Nggak bisa dong. Ini yang saya bilang, teman-teman, ini sama-sama kita mendukung KPK. Tapi you jangan ikut sesatkan publik ini. Nah ini saya sampaikan hal ini supaya kita tegakkan aturan hukum, sistem hukum yang ada. Lalu jangan kemudian menganggap mereka yang menegakkan hukum itu tidak mendukung KPK. Itu, itu lima menit yang pertama. Selanjutnya saya ingin menanggapi Tor ini Saya kemarin sengaja minta tolong dikirimi saya tornya ini, Pak Mas Arya. Dan saya sudah dikirim itu. Supaya saya tidak salah. Salah biasanya kalau setanpa teks, omongan saya nanti kemana-mana. Saya bikin itu dalam teks untuk kemudian saya jelaskan. Yang pertama, bagi saya tidak sulit untuk memprediksi kemana berlabuhnya pansus angket DPR tentang KPK jika melihat realitas politik di Dewan pada saat ini, yaitu bahwa parpol-parpol utama yang mendukung hak angket KPK ialah parpol-parpol pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Simple itu Pak. Apa yang sulit ialah membaca sikap presiden terhadap rekomendasi panitia angket nantinya. Itu yang jauh lebih sulit. Bagaimana rekomendasi panitia angket akan disikapi oleh presiden? Tampaknya presiden Jokowi kejepit antara tekanan parpol dan desakan rakyat untuk membangun citra dirinya. Sebagai presiden yang pro pemberantasan korupsi, tetapi tinggal kata-kata, prediksi saya setidaknya ada tiga skenario yang akan dikeluarkan panitia angket dalam rekomendasinya. Yang pertama, KPK akan dibekukan secara permanen. Kan itu kita sudah tahu itu, sudah ada yang ngomong itu. Jadi ini prediksi saya sebagai orang luar, pengamat juga saya ini. Tapi pengamat, <laughs> tapi pengamat yang lebih dekat dibandingkan dengan teman-teman yang pengamat yang jauh sekali saya lihat. Saya adalah pengamat yang dekat. Jadi pertama dibekukan secara permanen. Misalnya dengan tidak menyetujui anggaran untuk tahun berjalan dan sebagai tentu ini debatable skenario pertama ini pengamatan saya bisa salah bisa tidak jika skenario ini muncul dan terjadi maka kepolisian dan kejaksaan akan mengambil alih tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini tapi skenario ini paling ekstrim menurut saya itu Yang paling jelek Dengan syarat telah terjadi penyimpangan Penyimpangan hukum berat Oleh KPK Dalam menjalankan tugasnya Tadi saya setuju yang disampaikan oleh Pak Doli Apabila nanti pra Peradilan Pak Novanto dikabulkan Maka bukan tidak mungkin Itu akan dijadikan alas, Alasan kuat Untuk munculnya skenario ini Skenario yang kedua, kewenangan represif KPK dipreteli atau dibatasi hanya untuk melakukan penyidikan dan penyadapan. Sedangkan kewenangan penuntutan dan kewenangan eksekusi diserahkan kepada kejaksaan. Atau mungkin juga kewenangan KPK hanya dibatasi untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penindakan dan Senangkan penindakan diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Itu skenario yang kedua. Ya. Untuk melaksanakan skenario pertama dan kedua, maka akan ada skenario ketiga, yaitu undang-undang KPK mendesak untuk direvisi. Dan se seperasaan saya, seperasaan bukan sepengetahuan perasaan ini bisa salah namanya juga rasa. Seperasaan saya rancangan undang-undang itu telah disiapkan dengan matang oleh pemerintah. Jadi jangan terbuai dengan kata-kata indah Bapak Ibu sekalian. Skenario di atas tentu tidak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan presiden selaku kepala pemerintahan. Ya kan? Nggak mungkin terwujud. Jadi bagi saya skenario pansus itu ya pansus ini nggak usah dipikirkan lah. Terlalu membesar-besarkan. Kalau kita takut pada kata-kata pansus atau apa yang dilakukan pansus, yang membuat saya takut adalah sikap presiden yang sampai saat ini tidak jelas. Jelas dalam kata-kata, kalau itu kan gampang, Pak. Jelas kata-kata itu. Pertanyaannya, terhadap skenario-skenario tersebut, seperti apa langkah yang diambil Presiden Jokowi? Apakah Presiden mengamini rekomendasi panitia angket, menolak atau mendiamkannya? Kan itu pertanyaannya. Jadi, apapun rekomendasi pansus menurut saya, akan menjadi macan kertas kalau tidak diamini, tidak ditindaklanjuti oleh presiden, jadi tergantung pada sikap presiden. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bergantung pada posisi presiden terhadap parpol-parpol pendukungnya di dewan. Iya kan, seperti apa relasi presiden dengan parpol-parpol pendukungnya di dewan? Pada saat ini, kusen Mark saya kasih catatan di negara-negara yang menganut sistem presidensil multipartai, seperti halnya Indonesia. Persoalan terkait relasi presiden dengan parpol-parpol pendukungnya di dewan menjadi kata kunci dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan agenda reformasi, termasuk agenda. Pemberantasan korupsi, tetapi semuanya bergantung kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan presiden untuk menyukseskan pemerintahannya. Pada saat ini, hemat saya, presiden memiliki kebutuhan atau kepentingan praktis politik yang berdimensi ganda. Ganda pertama adalah presiden ingin dipersepsikan sebagai presiden yang sukses dalam memberantas korupsi alasannya selain untuk melaksanakan janji kampanyenya pada tahun 2014 yang lalu juga untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya untuk maju pada periode yang kedua itu penjelasannya oleh sebab itu dia tidak ingin isu korupsi akan menciderai agenda politiknya untuk bisa kepilih lagi pada periode 2019-2024. Simple gitu. Kemudian kepentingan kedua, ganda yang kedua, presiden juga jangan lupa ingin sekali mendapat dukungan nyata dari partai-partai politik untuk maju periode kedua pada 2019 nantinya selain untuk menyukseskan program pembangunan supaya tetap tinggi like di mata publik, kan gitu pasti dia lakukan oleh sebab itu sikap ekstrim menolak rekomendasi pansus tentu akan melemahkan posisinya di depan partai-partai politik pendukungnya ancaman bagi dia tidak mau laksanakan rekomendasi pansus belum tentu pemilu 2019 juga akan mendapatkan dukungan 20 atau 25 persen. Jangan lupa untuk pemilu 2019 disyaratkan dukungan 20-25 persen kursi atau suara dalam pemilu sebelumnya untuk bisa dicalonkan. Jadi 20-25 persen itu itu pedang bermata dua. Tetapi, apabila tuntutan parpol diakomodir begitu saja, maka ia akan terhancam kehilangan dukungan rakyatnya. Jelas itu, Pak. Iya, kan? Jelas itu, survei-survei terbaru menunjukkan rakyat tetap ingin pemimpinnya konsisten dalam berantas korupsi. Oh, bagaimana? Bapak didukung oleh partai-partai yang ingin melemahkan KPK. Itu ya kan? Bagaimana menjelaskannya, Dupa Donald? Iya, Thomas. Bagaimana menjelaskan? Melihat posisi presiden yang demikian, prediksi saya, presiden akan mengambil posisi aman dalam menyikapi rekomendasi pansus. Jadi kita nggak usah terlalu takut dengan pansus itu Pak. Kita tekan presiden habis-habisan aja. Ya, ya kalau mau. Ya mestinya, mestinya presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dengan dan kepala negara mampu dong menjinakkan parpol-parpol pendukungnya sebelum rekomendasi pansus itu keluar dan supaya rekomendasi pansus ya lebih ke hal-hal normatif sehingga tidak menjadi beban politik presiden nantinya. Jadi bagi saya ya Pak Donald tidak usahlah kita terlalu sibuk ini pansus ini karena endingnya nanti adalah who will get the profit political profit from this political game. Ya aja pak. Jadi Mas Mas Donal ya, ya tinggal Mas mau jadi juru bicara presiden aja nanti akan datang. Oh. Oh. Ya, kan? <gulitara> jadi itulah itu. Jadi Mas Aki juga terima kasih. Yeah. Saya sudah diundang ke tempat yang sangat bergensi ini. Sekian dan terima kasih banyak. dari Kompas.com uh, mau tanya untuk ke Pak Beni. Uh, pertanyaan pertama tadi kan disebut Pak Jokowi akan diprediksi akan mengambil posisi aman. Posisi aman itu seperti apa? Terus yang kedua, kita tahu di zamannya Pak SBY juga sempat ada upaya-upaya melemahkan KPK, Nah, kalau dari pandangan Pak Benny dan mungkin uh, dari narasumber lainnya juga bisa, kalau ini uh, lebih baik siapa dalam respon, apakah lebih baik Pak SBY atau lebih baik. Pak Jokowi atau gimana? Saya sangat uh, tertarik dengan apa yang diucapkan oleh para panelis di sini. Uh, pertama, saya ucapkan uh, daripada saja ulang-ulang ya, saya prihatin, prihatin, dan prihatin. Uh, karena dalam hal ini uh, yang terjadi pada pansus uh, angket KPK itu sebetulnya oknum-oknum yang sebetulnya mereka uh, mencari jalur sendiri yang tidak belum koordinasi mungkin ya dengan dengan komisinya atau dengan partainya. Uh, saya melihat. Ini jadi catatan khusus bagi rakyat, Pak. Kami melihat sementara ini kinerja KPK cukup luar biasa dan terbukti nyata. Dan kami juga akan dorong nanti, Pak, eh, akan dorong bahwa hal-hal eh, yang belum diusut KPK mungkin semuanya saja, termasuk hal-hal yang krusial seperti apa kasus Sambalang, terus Century dan lain sebagainya kami tetap dorong. Dan kami akan catat bahwa. Kami sudah punya data. Kami nanti akan akan siarkan ke mulut ke mulut ke teman-teman bahwa oknum-oknum uh, yang mendukung uh, angket ini kami akan catat dan insya Allah nanti 2019 akan menjadi bumerang buat mereka. Ini jadi langsung, Jadi kami mohon uh, untuk uh, DPR terutama uh, DPR ini kan wakil rakyat, bah, Jadi yang punya lebih hak adalah kami. Kami rakyat bukan bukan wakil. Jadi mohon untuk secara jelas dan nyata, nggak usah berbelit-belit, nggak usah ngambil uh, posisi aman, nggak usah oportunistis, segera saja lakukan hal yang benar dan benar, karena ini demi Indonesia. Saya kira itu aja. Kami mohon pendapatnya dari masing-masing itu. Terima kasih, Pak. Menarik juga melihat bahwa uh, apa namanya Pak Jokowi bisa belajar dari Pak SBY. Uh, uh, karena memang sekarang memang lagi posisi lagi dekat, karena mungkin dari posisi partai-partai uh, pendukung, ya mungkin karena memang ironisme ini harus dilawan dengan mendekat kepada partai-partai yang selama ini mungkin berada di luar pemerintahan. Nah, ini bagaimana membaca uh, kedekatan Pak Jokowi dengan partai-partai yang selama ini berada di luar pemerintah, ya, terutama dengan Demokrat uh, dan uh, Gerindra, uh, apa namanya, beberapa ini terkait ini. Uh, itu ada pertanyaan itu. Uh, belum ada lagi. Eh, mungkin pertanyaan dari kita balik uh, dari Pak Beni dulu, lalu apa namanya uh, Bang Doli, lalu Pak Reonal, lalu terakhir nanti uh, Mas Donal. Monggo Pak Beni. Baik, uh, posisi aman tadi yang saya maksudkan itu begini. Apapun rekomendasi pansus, ujung-ujungnya adalah revisi undang-undang. Dan undang-undang tidak mungkin direvisi tanpa persetujuan presiden. Jadi betul sekali ujung-ujungnya adalah presiden juga menjadi penyelamat. Kan begitu, tanda kutip. Seolah-olah menyelamatkan padahal sebetulnya tidak. Itu yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman parpol ini ibaratnya mengumpan. Jadi mengumpan seperti main bola voli, mereka yang mengumpan bolanya, Bapak Presiden yang mukul kan begitu. Lalu yang untung siapa? Ya tentu dalam konteks 2019 itulah yang ingin dicapai, itulah posisi aman itu. Sehingga kita nggak usah terlalu khawatir dengan dengan apa manuver Pansus atau apa. Sisa simple aja menurut saya. Itu yang saya bilang, kok teman-teman ini anggap aja Pansus ini seperti obat kuat bagi KPK. Ya, untuk menambah kinerjanya, tidak lebih dari itu. Jadi jangan juga mempersepsikan Pansus ini seolah-olah luar biasa sekali. Nah, jangan kita cari hal lain yang tidak usah bikin gaduh itu. Ya posisi, ya itu tadi posisi, ya ya posisi aman. Saya sengaja mencari kata aman ini supaya enaklah bagi semua pihak, toh. Supaya ya aman artinya ya ya jalan baik-baik aja maksudnya begitu supaya undang-undang revisi ya ya bahasa bahasa lebih agak kasar sedikit ya presiden akan mendapatkan keuntungan politik political gain gain politiknya dia juga yang dapat untuk kepentingan 2019 karena tadi apa survei yang tadi saya katakan memang itu rakyat ini pak 60 70 persen 80 persen masih menghendaki pemimpinnya yang komited dengan pemberantasan korupsi ini yang mau disambut oleh siapapun calon pemimpin tapi bukan tidak mungkin juga kami yang tidak mendukung pansus ini akan menjadikan isu ini sebagai jualan kan begitu Mana yang rakyat pilih? Parpol pendukung pansus angket untuk membekukan KPK atau kami yang tidak ya? Kan gitu. Kampanye kami toh. Iya toh Mas Ali. Iya kan? Kan begitu, bagi kami simple. Tapi jangan lupa Pak, jangan lupa yang tadi saya sampaikan. Bahwa situasi di lapangan itu lain sama sekali dengan itu. Dengan apa yang kita omong ini jangan lupa kenyataan Mas. Ada calon bupati Pak jelas-jelas sudah dinyatakan tersangka oleh KPK. Ditangkap masuk ke dalam rutan lapas. Tidak jadi ikut kampanye pemilu. Tetapi begitu pilkada hari H tiba, menang dia 70%. Mana bahasa itu tadi bahwa rakyat itu tidak mau mendukung calon pemimpinnya yang korupsi tidak Tidak. itu juga yang tadi dari kami ini hati-hati kami jangan, jangan mas ya karena kenyataannya sudah ya itu dong kampanye teman-teman mas Donald mereka dulu jangan pilih politisi busuk tidak juga Justru yang busuk itu yang suaranya paling banyak, tuh mas. Mana? Nah iya, jadi bingung kita, bingung kami ini mana. Jadi kadang-kadang udahlah lupakan itu dulu. Nah, ini jawaban saya, terima kasih banyak. Ya, silakan ke bang Doni dulu ya. Iya, <tuh> saya kira. Uh, saya memang berharap forum ini uh, ada yang menyuarakan seperti yang disampaikan oleh Bang Beni tadi, gitu. dan memang posisinya pas sebagai uh, partai politik yang memang tidak dalam pemerintahan. Nah, kalau saya ngomong gitu, nanti tambah salah lagi, nanti kan dipecat, di, kali ya. dipecat dua kali. Nanti tidak. kalau tidak. ngomong begitu, memang seperti yang saya sampaikan, memang tinggal tergantung tiga, nah, kita uh, pansus, dan memang presiden gitu jadi saya kira sudah betul apa yang dibilang Bang Beni itu semualah itu jadi skenario skenario dan siapa sebetulnya yang akhirnya bisa menentukan uh, kemana ini semua berlabuh gitu dan itu penuh penuh dengan perhitungan-perhitungan politik uh, tapi juga saya kira tidak membuat kita juga tidak perlu khawatir terhadap pansus itu gitu karena uh, seperti kejadian yang tadi di ditanyakan soal surat pimpinan DPR itu kan saya kira kalau memang tidak ada suara-suara yang kritis di masyarakat ya bentuk-bentuk yang seperti itu semakin lama semakin eskalatif juga gitu. ada pansus kemudian e, surat dari pimpinan DPR besok entah apa lagi kan gitu kan yang kalau misalnya tidak diimbangi ya mungkin membuat presiden atau Pak Jokowi ya nyaman dengan apa yang dikerjakan oleh pansus yang sekarang itu gitu mengarah pada pembubaran itu nah saya kira kan kita juga perlu memberikan uh, penyimbangan terhadap uh, pemikiran Pak Jokowi sebagai presiden ya, bahwa apa yang dikerjakan satu pihak oleh Pansus itu uh, juga perlu dikritisi gitu. sehingga keputusan yang diambil presiden nanti itu tidak salah dan tidak malah kemudian kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia gitu Nah tentu sekali lagi eh, saya berharap banyak juga terhadap DPR eh, terutama eh, anggota DPR yang di luar eh, pansus gitu seperti Bang Beni ini juga menyuarakan yang eh, berbeda terhadap eh, pansus yang mengarah pada pembubaran itu. Nah, saya terakhir mengkritisi ini teman-teman saya sekarang sedang ada yang mau mencoba kalau kemarin alasannya Fadlizon itu itu surat seperti biasa saja, ya. E, men, e, ada aspirasi dari rakyat, gitu ya. Kemudian disampaikan, gitu. Nah, ini teman-teman saya sedang melakukan juga, mau ngirim surat ke Fadli, ya kan? Meminta supaya pimpinan DPR meminta KPK menahan SN. Nah, mau nggak Fadli yang ngirim surat gitu ke KPK, kan? Gitu. Nah, kalau alasannya itu, nah, jadi kan kalau jadi kalau nggak ada yang seperti itu ya itu dianggap sesuatu yang biasa dan kemudian uh, lumrah dan itu berbahaya terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Uh, terima kasih, Mas Dul. Uh, Pak Haryono dulu ini untuk bagi kan sepertinya uh, kalau dari tadi nampaknya ada ayam aja nih uh, apa soal KPK-nya akan berlabuh adem gitu pelabuhan nanti ya. Uh, nampaknya, tapi juga pada si lain lebih rumit nih dari situasi apa namanya, uh, apa namanya situasi, uh, apa kelamaan KPK, katakanlah, -katakan dalam, dalam peti yang dulu-dulu tuh, monggo mas. Terima kasih, Mas Hari. Jadi, uh, saya juga terima kasih kepada Pak Benny dan Bang Doli sudah mengungkapkan, ya, mungkin kebenarannya itu banyak gitu ya, karena mereka yang mengalami langsung. Yang ada di situ yang lebih dekat katanya tadi, kalau kondisi yang disampaikan adalah seperti itu, agak uh, jadi kita miris juga seperti kata bung tadi itu ya, bagaimana mungkin kita yang katanya ingin bagus tapi malah dipermainkan, itu kan dipermainkan. Kita menginginkan, kita mengatakan bahwa pada dunia internasional kita betul-betul anti korupsi, tapi Uh, untuk kepentingan kepentingan politik itu malah di, dibuat seperti uh, bagaimana agar ada anak-anak kita itu ada punya mainan lah agar dia nggak bete, gitu kan? Nah kondisinya adalah demikian dan dan kalau melihat hal-hal yang yang terjadi itu artinya yang uh, masyarakat betul-betul di, dibuat bodoh ini seperti yang dikatakan oleh. Bang Benny tadi. Nah, inilah yang jadi maksud saya kita perlu betul-betul menyadari kondisi eh uh, mudah-mudahan tidak tidak terlalu 100% lah politik kita seperti itu. Kita berharap karena memang politik ini kendaraan kita. Kendaraan kita ingin menuju kepada uh, bangsa dan negara yang lebih baik. Jangan sampai kendaraannya ini kan kalau saya mengatakan itu ada olinya sudah rusak, atau umpamanya sudah mulai karatan, sehingga kita tidak akan pernah sampai. Jadi melihat kondisi bagaimana sekarang dengan yang dulu, yang tadi kan ada pertanyaan SBY atau Jokowi gitu ya katanya. Saya mengalami pada waktu di zamannya Pak SBY, waktu itu kan sedang apa eh, Pak Antasari juga apa bermasalah kemudian juga Bibi dan Chandra juga waktu itu pernah di, ditahan sehingga tinggal kami berdua secara hukum itu kan tidak mungkin menjalankan menjalankan apa KPK kalau KPK tetap jalan itu bisa dikatakan tidak kualitas kualgial sehingga bisa dibubarkan jadi kondisinya memang genting pada waktu itu dan hal-hal yang demikian sebetulnya dan memang presiden pada waktu itu bisa mengendalikan karena Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah di bawahnya presiden sehingga presiden pada waktu itu mengambil langkah yang pertama menet, menempatkan tiga orang sebagai plt sehingga tidak lagi menjadi dua kemudian e, menetapkan demponing dan itu betul betul e, kondisinya pada waktu itu menyelamatkan kpk dari kehancuran. Nah sekarang kondisinya e, dengan e, presiden jokowi sekarang ini kondisinya beda adalah Kondisinya di luar, seperti yang katakan oleh Bang Benny tadi. Kondisinya adalah mereka-mereka yang tidak dikendalikan oleh presiden, yaitu para uh, politikus yang itu adalah justru orang-orang yang menjadi gantungannya presiden. Ya, kalau yang tadi kan bukan mereka itu yang bergantung kepada presiden, ini yang bergantung kepada presiden. Ini juga mudah-mudahan, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh uh, presiden selama bahwa mengatakan saya tidak akan betul-betul tidak ingin membuat uh, korup, apa, KPK menjadi lemah itu betul-betul di, dilaksanakan kalau umpamanya nanti uh, rekomendasi itu disampaikan kepada presiden kita mengharapkan uh, apa yang disampaikan oleh presiden selama ini in, tidak ingin memperlemah itu benar-benar uh, diwujudkan di dalam pengambilan keputusan-keputusan yang paling tepat terutama untuk KPK karena walaupun bagaimanapun juga seperti dikatakan oleh tadi oleh Pak Beni bahwa KPK itu punya peran bukan hanya dari sisi hukum ya dari sisi hukum ya jelaslah nampak dia melakukan penegakan hukum tapi dari sisi politik dalam negeri juga dia punya standing point ya kan mereka-mereka yang anti korupsi itu biasanya dianggap sebagai mereka-mereka yang layak memimpin itu yang pertama kemudian yang kedua secara politik luar negeri juga kita diuntungkan bahwa kalau umpamanya, uh, apa Indonesia semakin lama semakin baik, semakin anti korupsi, kemudian mereka-mereka dari luar yang ingin berinvestasi kepada kita, semakin percaya. Kalau itu semakin percaya, artinya perekonomian kita akan meningkat, dan itu akan memperkuat juga para penguasa di negeri ini, itu akan menjadi lebih mudah-mudahan kondisi politik yang disampaikan tadi oleh uh, Pak Benny dan juga harapan-harapan, harapan-harapan. Uh, Bang Doli tadi bisa segera uh, terlaksana ya mudah-mudahan sehingga uh, KPK tidak habis energinya walaupun katakanlah umpamanya kita mengatakan oh KPK bisa jalan terus tetapi saya pernah mengalami di dalam itu energi kita habis habis goncang di dalam itu walaupun tidak terlihat paling tidak bagaimana uh, perasaan dalam uh, bagaimana juga dalam melaksanakan tugas-tugas itu ada ada eh, apa kondisi-kondisi yang membuat membuat eh, berpikir Oh ada kondisi begini bahkan eh, saya pernah mengatakan juga kepada kepada para pegawai KPK gak usah didengarin itu di berita-berita itu karena itu akan membuat kita menjadi eh, serba terhambat segala macam jadi eh, sekali lagi kami mohon juga kepada eh, Pak Beni sebagai sebagai dari komisi tiga yang menjaga KPK tolong betul-betul jaga KPK itu jangan dihabiskan energinya untuk hal-hal yang seperti ini ya kan karena kasihan, bukan kasihan kepada KPK nya kasihan kepada bangsa kita juga masa kita perhatiannya kepada Pansus melulu jadi saya tidak setuju kalau Pansus dilanjutkan Ya kan, episodenya cukup aja sampai di sini. Jangan seperti sinetron, lanjut lagi, mentang-mentang banyak penontonnya gitu kan ya. <laughs> itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih uh, ke Mas Donald nih closing, eh, episode KPK versus DPR ini, apakah Mas setuju bahwa ini sebenarnya sebenarnya kalau begini kan kalau betul yang diskusi kita murni sebenarnya hanya permainan politik satu, apakah memang seperti itu, eh, sandiwara politik saja? Yang kedua, eh, apa namanya? Kalau Mas Donald sebagai Presiden Jokowi, seperti apa sikapnya ketika nanti terima bola, terima bola? Pansus ini, monggo, Mas. <tuh> <tuh> Terima kasih. Pertama, itulah hebatnya Pak Benny. <tuh> Beliau melihatnya dari kacamata games of politics. Jadi melihatnya Who gets score after. Siapa yang dapat score setelah itu? Ini kelihatannya ringan dan renyah ketika kita oh. mendengar, <laughs> tapi di dalam berdarah-darah. <laughs> di dalam berdarah-darah, kenapa? <coughs> Bagaimana seorang novel disiram? Apakah itu berdiri sendiri? Dia yang kemudian salah satu orang yang paling gencar kasus IKTP ini diungkap. Gimana pelaporan terhadap novel Baswedan ke polisi? pelaku penyerangannya belum terungkap tapi dia yang kemudian justru mau dibidik kembali. Bagaimana dengan pelaporan Agus Raharjo ke jaksa? Bagaimana kemudian statement jaksa agung setuju kewenangan penuntutan itu dikembalikan? Bagaimana kemudian kita lihat perkumpulan IKHI juga menyatakan mempertanyakan soal kewenangan KPK mengangkat penyidik padahal sudah ada putusan Mahkamah untuk itu. Nah, saya membuatnya menjadi kem berat kembali setelah diringankan oleh Pak Beni karena memang menurut kami berat media dilaporkan saya juga dilaporkan setelah saya tanya ternyata bukan Kompas yang dilaporkan saya yang ternyata dilaporkan ini sudah berkali-kali saya dilaporkan tapi ya kita hadapi yang kayak kayak begini nah yang saya mau dan mengilustrasikan tentu pada akhirnya memang harus kita akui seluruh belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, polemik ini akan kembali kepada presiden. Presiden kemudian akan menjadi final decision. Satu kasus Bibit Chandra, presiden SB yang kemudian berkontribusi untuk menyelesaikannya. Dua polemik kasus Joko Susilo. Siapa yang menyelesaikan? Presiden juga yang kemudian menuntaskan itu. Nah di kasus ini Saya sayang presidennya lamban untuk merespon soal ini Nah kami, saya terus terang tapi nggak usah dikutip kawan-kawan media Di pertemuan kami mengawani guru besar Guru besar yang waktu itu gencar mendukung eh, gerakan menolak angket itu kami juga menyampaikan bahwa ini jangan ditunggu di hilir tapi ini harus diselesaikan di hulu di awal. Kalau enggak ini karut marut. Kami kami sampaikan itu. Tapi ini enggak usah dikutip yang kawan. Kami sampaikan itu ke KSP. Tapi mereka agaknya suka menunggu di akhir. Saya enggak tahu juga apa cara berpikirnya itu. Kami sampaikan, Pak, sebelum ada gerakan memanggil paksa KPK oleh Kapolri, mending dituntaskan dulu ini sejak awal. Apakah presiden nggak punya otoritas dan selalu bilang ini di ranah legislatif? Saya kok kurang setuju. Kenapa? Lihat presiden threshold 20 Siapa yang berdarah darah itu? Pak Jokowi dan kan turun langsung untuk mengamankan PT 20 Padahal itu sudah di wilayah legislatif untuk memutuskan itu. Bisa kok presiden? Kok di wilayah ini nggak bisa? Eh, ini soal benar kata Pak Beni tadi. Ini game politik. Presiden di kondisi gridlock itu memang harus diakui. Maka suara presiden 2019 oleh Golkar itu naik terus kan? Ditarik terus kan? So, itu cara juga meng-approach Jokowi untuk bisa melihat kasus SN dalam perspektif politiknya. Bukan hanya perspektif penegakan hukum. Jadi saya melihat ini adalah persoalan. Jadi kalau ditanya ke saya, dari awal yang harus dilakukan adalah... Nge-nyetop di awal dulu, jangan di akhir. Di awal dan kami sudah sampaikan itu sebelum KPK dipanggil paksa oleh polisi itu analogi yang kita sampaikan pada waktu itu. Sebelum ribut-ribut soal ini, ini kan kondisinya dilema sekarang. Sekarang coba belepotan kan? Jaksa Agung ngomong. Presis, jadi hari apa kemarin itu? Saya lupa hari persisnya. Rabu. Eh sorry, Selasa. Selasa Presiden keluarkan rilis resmi istana, B. Mahmudin, bilang supaya Presiden tidak setuju dengan pelemahan KPK. Rabunya di Pansus, Jaksa Agung ngomong, kewenangan penentu dikanin kembalikan. Di mana wibawa Presiden? Dan kemudian terpaksa pula mengklarifikasi. Ada Seknek yang klarifikasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tergerus menurut saya. Nah, yang enak ya, Demokrat sekarang Pak SBY hadir menunjukkan sejarah-sejarah kontribusi masa lalu soal bagaimana menyelamatkan KPK ditambah foto mesra dengan Bu Basaria Panjaitan kemarin indah tapi itu bagi politisi itu ada kredit yang harus dikonversi menjadi saya bukan pengaman politik tapi itu sah-sah saja menurut saya yang salah adalah yang tidak belajar dari persoalan masa lalu yang tidak belajar dari persoalan masa lalu. Nah, Mas Ari, di kesempatan terakhir ini saya mengambil karena ada pertanyaan itu dan beberapa media juga menanya, bisa nggak pansus diperpanjang? Pak Beni, ralat kalau saya kalau salah, saya baca pasal 206 Undang-Undang MD3, masa kerja pansus itu 60 hari. Tidak ada norma yang mengatur dan membelikan peluang untuk diperpanjang. Ingat loh, kita tata negara, hukum tata negara itu apa yang diatur itu yang dilaksanakan. Kalau di hukum pidana kan sebaliknya, apa yang dilarang itu jangan boleh dilakukan, jangan yang dilakukan. Kalau hukum tata negara adalah mengatur prosedur. Kalau dilakukan di luar prosedur itu dianggap keluar dari mekanisme hukum yang sesungguhnya. Jadi wacana perpanjangan itu sekali lagi menunjukkan pansus bukan bekerja atas hukum tapi bekerja atas kepentingan. Nah, kepentingan siapa? Sudah disampaikan oleh Bang Doli tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Beni mau menambahkan karena ada yang dituliskan. Wah, oh, karena saya tahu. Nah, ada ya, eh, itu tadi soal apakah pansus bisa diperpanjang. Undang-undang memang tidak menyatakan itu boleh atau tidak. Dan di dalam undang-undang MD3 kebetulan saya yang jadi ketua pansusnya dulu, memang tidak boleh. Tapi dalam prakteknya eh, angket kasus Bank Senturi itu berkali-kali diperpanjang. Dan ini, jadi memang eh, ya, ya itulah yang itulah yang terjadi ya soal pansus. Tapi saya mau mengatakan begini, pansus satu soal, KPK soal yang lain. Jadi kita jangan di, saya kok tidak melihat bahasa saya apapun yang diputuskan oleh pansus. At the end itu di tangan Presiden. Jadi jadi marilah kita mendukung Bapak Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK ini kan begitu iya kan? Nah, yang jadi masalah saya adalah udah mulai muncul inkonsistensi itu tadi. Di panggung yang satu beliau menegaskan tidak akan memperlemahkan KPK, tapi di panggung lain dia meminta anak buahnya Supaya kewenangan KPK kalau bisa dipangkas. Iya kan? Jaksa Agung, bagaimana? Saya tanya sama Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung, ini, per, ini sudah konsultasi dengan Bapak Presiden atau belum ini? Berarti, ya berarti Bapak Presiden ini, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Kan begitu, saya tidak mau menilai, tapi... Penjelasan saya tadi dengan bahasa yang begitu singkat adalah politik yang menjelaskan itu. Bapak Presiden butuh dukungan partai politik. Oleh sebab itu, dia jangan kencang-kencang. Ya kan? Coba berani ya, dia menolak itu. Saya yakin tidak bakal berani. Apalagi, mohon maaf, Mas Doli, Golkar sudah menjadi parpol yang sejak awal sudah menyatakan mendukung all out Bapak Presiden Jokowi, ya kan? Jadi memang sudah disandra Bapak Presiden oh, ini. <laughs> <laughs> Jadi ini yang saya bilang, Presiden Jokowi kita ini sudah dikerangkeng, disandra. Ya, tulis saja itu. <laughs> <Kalau mau. laughs> yang kedua adalah, mestinya bukan, saya tidak boleh ngomong begini, mestinya. Yeah. Yang ngomong begini adalah kaum intelektual. Pertanyaan saya, kemanakah kaum intelektual di Republik ini? Kemanakah pers, bisu? Kemanakah aktivis LSM? Ngomong sedikit, lebih banyak tidak ngomong. Yang muncul paling banyak adalah para pelacur intelektual dan kekuasaan. Di sini Republik mati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni Harman closing yang bagus tadi, yang juga melegakan sebenarnya karena uh, kita dan jadi apa untuk diskusi kita sore hari ini melegakan bahwa kita semua sepakat bahwa di setengah hirup pikuk dan apa uh, isu yang beredar hari ini sebenarnya kita semua satu frekuensi untuk tidak ingin melemahkan KPK dan ingin menguatkan KPK, ingin melanjutkan bahwa pemberantasan korupsi ya sebagai amanat reformasi harus kita teruskan karena memang penyakit korupsi memang masih menjadi apa namanya kanker yang terus menggerogoti demokrasi kita hari ini. Dan kita juga senang tadi Pak Beni Kaharman meneruskan pesannya Pak SBY untuk mendukung apa Pak Jokowi. Jadi, mari kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi untuk meneruskan uh, apa namanya pemerintahan ini ke depan. Uh, dan makin apa namanya itu yang pertama, yang kedua mungkin Pak Jokowi memang butuh uh, apa namanya umpan lambung untuk memberikan apa melakukan apa namanya smash-smash politik salah satu mungkin terhadap jaksa agung. Ya, siapa tahu nanti setelah Oktober jaksa agung termasuk yang diganti, Pak. Ya kita nggak tahu mungkin Partai Demokrat mungkin menyiapkan kader yang bisa untuk siapa menjadi jasa agung, menjadi bagian dari itu hal-hal yang menarik untuk ke depan yang penting ke depan ini sebagaimana uh, apa namanya pemerintah ini perlu kita dukung terutama dalam hal agenda pemberantasan korupsi kita sangat prihatin bahwa permainan politik hari ini hanya menyandera presiden uh, hari ini dan Tapi kita, kita berharap bahwa Presiden Jokowi akan mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi hari ini terima kasih rekan-rekan wartawan. Rekan-rekan media yang sudah hadir dalam diskusi kita hari ini yang luar biasa. Terlebih juga terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, Prof. Dr. Haino Umar. terima kasih, Pak Haino Umar. Yang kedua, Dr. Beni Kaharman, terima kasih, luar biasa, Pak Beni. Bapak juga seorang intelektual, pak, karena dokter, pak. Jadi intelektual yang tidak diam. Terima kasih, Pak Beni Kaharman. Mengingatkan kami supaya lebih bersuara lantang. Yang ketiga, Bung Ahmad Doli Kurnia, terima kasih, uh, Bang Ahmad Doli Kurnia. Keempat. Bang Donald Faris, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada kita semua hari ini, luar biasa. Kita masih berharap besok matahari masih terbit dari Ufuk Timur dan tenggelam dari Ufuk Barat. Dan kita masih terus bekerja untuk Indonesia. Musik